Oke. Sudah dari tadi gak ada suara. Ya, gak apa-apa. Tadi kan coba nunjukin lokasi aja. Ya, ulangin lagi sedikit. Kita ada di Bali, ya, di Uluwatu. Halo, selamat pagi. Pagi, sehat selalu. Ya, ini istri saya. Kita nginep di sini. Ya, ini saya putar 360 derajat. Di sini jam 7 pagi, Jakarta. Itu di belakang sana, ya, adalah laut, lautnya. Ya. Kita praktek bersama pagi ini Wim Hof 6 rit ya, 6 rit. Kalau di pagi hari kita tidak banyak teori karena memang kita praktek bersama. Kalau ada waktu ya kita jawab pertanyaan, kalau enggak kita selesai. Karena pertanyaan-pertanyaan mestinya terjawab pada workshop yang Sabtu pagi, Sabtu siang, Sabtu malam, Minggu malam, Senin malam, tergantung ini WA grup yang mana ya. Tiap WA grup punya jam workshop berbeda-beda, di mana setiap workshop ada prakteknya juga, tapi penjelasan teorinya lebih panjang. Dan juga kalau ada waktu, maka menjawab pertanyaan, tapi total waktunya 1,5 jam. Kalau praktek bersama pagi hari, kita waktunya 45 menit, ya molor-molor 60 menit. Ya, tiap hari pertanyaan sebenarnya akan terjawab kalau teman-teman rajin mengikuti WA grup, ya cek klik setiap link Q&A yang sudah direkam, atau bisa juga sebenarnya kalau mau belajar mandiri kan saya sudah menjawab banyak pertanyaan yang direkam dan diupload di YouTube. Jadi misalnya QA olah nafas kesemutan. Ya, supaya yang muncul saya boleh diakhiri dengan nama saya gitu ya. Diketik dengan QA karena saya uploadnya dengan nama file QA. Q question and answer ya. QA olah nafas kesemutan Jarot misalnya gitu. Olah nafas atau enggak usah pakai QA juga enggak apa-apa ya. Olah nafas gliyeng Jarot. Olah nafas pusing Jarot. Olah nafas sakit jantung Jarot. Olah nafas berbahaya Jarot gitu ya. Jadi apa yang mau ditanyakan ketik aja di YouTube, nanti mudah-mudahan sudah ada pertanyaan seperti itu. Ya kalau enggak boleh ya. Boleh kalau pertanyaannya nih yang saya tanyakan enggak ada nih gitu ya. Walaupun sudah ada puluhan pertanyaan, japri saya enggak apa-apa ya. Nanti saya rekamin, saya post di grup. Supaya pertanyaan itu kan biasanya satu angkatan demi angkatan dan orang satu orang yang lain tuh ya diulang-ulang sama. Maka supaya efektif waktunya, kita nggak tiap kali begini jawab pertanyaan, tiap kali begini jawab pertanyaan, jadi berulang-ulang waktu saya, waktu teman yang lain yang sudah mengerti, kan menjadi kayak tersita. Ya. Lalu gimana dong yang belum mengerti? Yang belum mengerti asal ikut modulnya urut dan ikut workshop. Sekali lagi, pagi hari ini, setiap pagi yang jam 6, ini kita praktek bersama. Tapi kalau yang workshop, Sabtu pagi, Sabtu siang, Sabtu malam, Minggu malam, Senin malam, itu apalagi yang angkatan-angkatan pertama, jelasinnya panjang lebar sebelum praktek. Nah, file YouTube workshop yang panjang lebar penjelasannya, itu selalu dipost di WA grup angkatan manapun. Jadi sebelum praktek begini, pasti beberapa hari yang lalu, kalau sekarang prakteknya soal Wim Hof, pasti sudah saya post link YouTube-nya workshop Wim Hof. Sehingga misalnya nggak ikut workshop pun nanti kita langsung praktek, oh sudah tahu, ternyata yang muncul simptom-simptom ini, gejala-gejala ini, oh yang bahaya tuh begini, gimana kalau saturasi turun nggak naik-naik, gimana kalau saturasi berubah-berubah, gimana ya kok pH saya belum naik, naiknya pelan banget, kok saturasi saya belum 100, berapa minggu, berapa lama, kalau saya dari 95 itu mencapai 100, dan seterusnya, itu dijelaskan dalam workshop. Ya, jadi pagi hari kita cukup maksimum 10 menit kalau bisa ya saya usahakan. Kan Senin Jumat hari kerja. Kalau saya kelamaan berbicara pendahuluan, ya apa maaf harus live group nanti berangkat kerja. Jadi kita namanya praktek bersama, ya udah banyak prakteknya saja ya. Kita akan mulai siap-siap Wim Hof yang ke 6 rit. Saya agak mundur sedikit supaya kelihatan. Mungkin nanti juga saya akan seperti kemarin, ganti posisi menghadap miring,
supaya perut saya kelihatan waktu tarik nafas itu perutnya maju. Itu berarti nafas perut. Kalau dada memang saya posisi kalau olah nafas dadanya kan ditegakkan gitu. Jadi kadang nggak kelihatan. Kalau nafasnya dalam bisa perut dulu sambung nafas dada. Yang pasti tangan terbuka taruh aja di atas kaki ya, di atas paha. Wim Hof sekali lagi, karena ada yang baru nggak ikut ya, metode Wim Hof 1-2, tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Ya, supaya buangnya cepat. Lewat hidung boleh nggak? Ya boleh aja, tapi jadi lama, buangnya nggak banyak. Tapi nggak masalah ya, yang penting nariknya yang banyak. Gitu ya. Buangnya boleh, kayak orang lega boleh, atau ya kayak orang diem gitu boleh, atau lebih santai. Tapi yang pasti nanti waktu mau tahan, itu buangnya yang habis. Supaya ngerasain fly. Supaya ngalami hipoksia. Kalau buangnya yang terus tahan. Nah, nanti mungkin bisa kuat 5 menit. Bisa 4 menit. Tapi kan 4 menit, kita hanya 40 detik, ya saturasi masih 100 saja, nggak fly. Artinya, kita tidak mencapai hipoksia. Padahal justru Wim Hof, metode Wim Hof 2, itu kita mensimulasi hipoksia. Mensimulasi kekurangan oksigen dalam waktu singkat. Karena begitu tarik nafas, lalu tarik nafas lagi, akan kembali naik. Jadi kayak orang latihan diving, latihan menyelam. Alam, tanpa tabung oksigen. Satu hari pertama bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit, bisa 30 menit menahan nafas setelah mengambil. Ambil nafas, tahan, nyelam. Gitu ya. Nah, sekarang kita enggak. Tarik nafas, buang, baru tahan. Kalau buang dulu baru tahan, tentu pendek banget. Tapi nanti teman-teman bisa coba tarik, terus tahan. Bisa berapa? 5 menit, 10 menit, 15 menit, karena kita tarik dulu. Nah, hipoksia itu buang dulu ya. Buangnya sebanyak mungkin. Kalau sendirian, nggak bersama-sama, sebenarnya nggak usah buang banyak-banyak, ya nggak apa-apa. Kayak Wim Hof coba. Terus tahan. Karena dia mengajarkan pemula yang ada di YouTube. Jadi Wim Hof yang metode berbayar nggak diupload. Jadi kita buang habis lalu tahan. Nah hari ini kita 6 kali ya. Oke, kita mulai 7-10 ya. Teman-teman, kita akan olah nafas Wim Hof 6 rate dengan tahan nafasnya 40, 50, 60 sampai 90 detik. Kalau tidak kuat, jangan dipaksa, segera tarik nafas kuat-kuat, sekuat mungkin, tahan kira-kira 15-20 detik. Lalu lepaskan, tarik lagi, nafas pelan-pelan, seperti nafas relaksasi. Ya. Nanti antara 1, 2, 3, sampai 6, ya ada jeda sebentar, waktu jeda itu digunakan untuk nafas relaksasi. Mulainya dengan 15 tarik nafas pelan-pelan, lalu 30 tarik dengan kuat, hembuskan dengan kuat, lalu yang ke-30 tarik sekuat mungkin, lalu buang sampai habis, terus baru ditahan. 40 detik, terus tarik nafas kuat-kuat, tahan, sekitar 15-20 detik ya, saya akan ngitungnya 15-16 detik lalu lepaskan ya. Kita akan mulai, tarik nafas kuat-kuat, hembuskan pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan sekuat mungkin, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas kehidupan yang kuat, hembuskan CO2-nya. Tarik nafas kehidupan menyembuhkan, lepaskan lagi. Nafas dari Tuhan, hembuskan penyakit CO2. Tarik nafas kuat-kuat. Lepaskan lagi lewat mulut, tarik lewat hidung kuat-kuat, buang lewat mulut,
Nafas kehidupan, tarik kuat. Lepaskan lewat mulut. Tarik oksigen saturasi penuh. Buang CO2. Tarik oksigen tubuh alkali. Buang segala penyakit. Nafas kehidupan dari Tuhan. Itu yang menyembuhkan kita semuanya. Nafas kehidupan dari Tuhan. Penyakit dibuang semuanya. Tarik nafas satu kali lagi. Lepaskan CO2-nya. Tarik nafas pelan-pelan yang terakhir. Buang lagi. Sekarang lebih cepat. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas kehidupan. Menyembuhkan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas kehidupan. Menyembuhkan. Nafas kehidupan, tubuh alkali. Nafas kehidupan, kita sehat. Nafas kehidupan, kita kuat. Nafas kehidupan, kita sehat. Nafas kehidupan, saya sembuh. Nafas kehidupan, saya sehat. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, saturasi penuh. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, saturasi penuh. Tarik nafas, regenerasi sel terjadi. Tarik nafas, saya dipulihkan. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, latihan paru-paru. Tarik nafas, oksigen penuh. Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, tubuh penuh oksigen. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, kita kuat. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, saturasi penuh. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, saya sembuh. Tarik nafas, satu kali lagi persiapan. Tarik nafas, sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin. Buang habis, buang habis, buang habis, buang habis. Tahan 40 detik. Tuhan, terima kasih untuk olah nafas. Kami percaya. Nafas dari Tuhan itu yang menyembuhkan. Saturasi kami naik, paru-paru kami dilatih. Kalau saturasi kami turun, akan naik dengan sangat cepat. Sungguh ajaib kemampuan paru-paru kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan sembuh. Persiapan, tarik nafas. Kuat-kuat, tahan 15 detik. Lepaskan habis, lalu nafas relaksasi ya. Ini rate yang pertama. Teman-teman, dalam jeda antar rate ini, waktu saya berbicara seperti ini, teman-teman tarik nafas pelan-pelan. Lepaskan lagi seperti orang yang baru berlari terus istirahat sebentar, tapi tarik nafas, lepaskan. Itu berarti relaksasi dan kita mulai menghitung kembali untuk ronde atau rate kedua ya. Persiapan, tarik nafas pelan-pelan, lepaskan lagi. Tarik nafas kehidupan,
kita disembuhkan. Tarik nafas kuat-kuat, kita jadi sehat. Tarik nafas, tubuh kita alkali. Tarik nafas kuat-kuat, tubuh penuh oksigen. Tarik nafas kuat-kuat, darah jadi alkali. Tarik nafas kuat-kuat, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Tarik nafas kuat-kuat, kita jadi sehat. Tarik nafas kuat-kuat, hembuskan lagi. Tarik nafas kuat-kuat, semuanya sehat. Tarik nafas kuat-kuat, kita dipulihkan. Nafas dari Tuhan, sembuhkan saya. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, kita sehat. Satu kali lagi, tarik nafas, lepaskan. Sekarang dengan lebih cepat, tarik nafas, buang lagi. Tarik nafas, hembuskan lagi. Tarik nafas, hembuskan lagi. Tarik nafas, hembuskan lagi. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, kita kuat. Tarik nafas, tubuh alkali. Nafas dari Tuhan, semua sehat. Nafas dari Tuhan, kita dipulihkan. Tarik oksigen, buang CO2. Tarik obat, buang penyakit. Tarik obat, kita sembuh. Tarik nafas, tubuh jadi alkali. Tarik nafas, kita dipulihkan. Sekali lagi, lalu hembuskan. Sekarang lebih cepat. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Nafas kehidupan, kita sehat. Nafas kehidupan, kita kuat. Nafas kehidupan, kita sembuh. Tarik nafas, hembuskan dengan kuat. Tarik nafas, hembuskan dengan kuat. Tarik nafas, hembuskan dengan kuat. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, kita kuat. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, kita sembuh. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, kita kuat. Tarik nafas, saya dipulihkan. Tarik nafas, saya sembuh. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, saya sembuh. Tarik nafas, tubuh sembuh. Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, saturasi penuh. Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, regenerasi sel. Tarik nafas, tubuh sehat. Tarik nafas, saya kuat. Tarik nafas, paru-paru kuat. Tarik nafas, darah penuh oksigen. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, satu kali lagi. Tarik nafas yang panjang, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Lalu hembuskan, buang sampai habis, buang sampai habis, buang sampai habis. Tahan 50 detik. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menikmati kehidupan yang lebih baik. Kami percaya bahwa tubuh kami diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bagian kami adalah memberikan keadaan yang ideal untuk terjadinya regenerasi sel lewat pola hidup sehat yang sekarang kami sedang lakukan. Ya Tuhan, Tuhanlah sumber kesembuhan kami. Siap-siap,
Tarik nafas, kuat-kuat, tahan 15-20 detik. Persiapan, lepaskan, tarik nafas pelan-pelan. Sekarang berarti kita masuk di relaksasi yang kedua. Persiapan masuk yang ketiga. Boleh tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, seperti orang yang beristirahat, ya. Lalu setelah itu kita akan hitung kembali 15 kali pelan-pelan, 30 kali cepat. Dan kita masuk rate yang ketiga, tahan 60 detik. Ya, persiapan. Tarik pelan-pelan. Hembuskan lagi. Tarik nafas kuat-kuat. Lepaskan juga pelan-pelan. Tarik nafas dengan kuat. Lepaskan pelan, boleh kuat, boleh. Yang pasti tarik kuat-kuat. Lepaskan lagi. Tarik nafas kehidupan. Itu yang menyembuhkan. Nafas dari Tuhan. Itu yang memulihkan. Nafas dari Tuhan. Sembuhkan saya. Nafas dari Tuhan, sembuhkan saya. Nafas dari Tuhan, regenerasi sel terjadi. Nafas dari Tuhan, tubuh saya alkali. Nafas dari Tuhan, regenerasi sel dimaksimalkan. Nafas dari Tuhan, tersaturasi penuh. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya kuat. Tarik pelan-pelan yang terakhir, lepaskan lagi. Lebih cepat, tarik nafas, hembuskan dengan kuat. Tarik nafas, hembuskan dengan kuat. Tarik nafas, lepaskan dengan kuat. Tarik dengan kuat, lepaskan dengan kuat. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya kuat. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Tarik nafas, lepaskan lagi. Tarik nafas, lepaskan lagi. Tarik nafas, lepaskan lagi. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Tarik obat, buang racun. Tarik oksigen, buang CO2. Nafas gratis, luar biasa. Nafas gratis, menyehatkan. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, jantung kuat. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Tarik lagi, lepaskan. Tarik kuat-kuat. Sekali lagi, tarik kuat-kuat yang lama, tarik sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin. Hembuskan sekarang sekuat mungkin sampai habis. Tahan 60 detik. Tutup mata, boleh tersenyum. Pinggang diluruskan, pundak dilemaskan, jangan tegang. Kita percaya paru-paru dilatih luar biasa, kemampuan untuk menyimpan oksigen. Buktinya waktu kita tahan nafas, sering saturasi masih 100% cukup lama.
kemudian meluncur ke bawah, tapi hebat sekali, dengan cepat sekali kali juga naik kembali, pertanda bahwa paru-paru kita sehat. Variasi saturasi ini membuat sel-sel terbuka, darah mengalir lebih cepat, sering denyut jantung juga naik, tidak masalah. Pas saturasi rendah, kadang fly, ya siap-siap, tarik nafas sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin, tahan 15-20 detik. Sebentar lagi, tahan. Hembuskan. Ya, kita selesai. Rit yang ketiga, boleh tarik nafas, lepaskan. Seperti orang yang baru saja berhenti dari lari. Jadi kita tarik nafas, lepaskan. Kalau mau dengan tangan diangkat juga boleh saat jeda antarit ini, tarik nafas, tangan diangkat, lepaskan, turun lagi. Tarik nafas, tangan diangkat, lepaskan lagi. Saya akan mulai menghitung sekarang. Yang 15 kali ini, kalau mau metode dengan angkat tangan, boleh ya. Jadi kayak tarik nafas, tangan diangkat, lepaskan, turun lagi. Tarik nafas, tangan diangkat, dada terbuka, lepaskan lagi. Tarik nafas, tangan diangkat, dada terbuka, lepaskan lagi. Tarik nafas, tangan diangkat, lepaskan lagi. Tarik nafas kuat-kuat, lepaskan lagi. Nafas kehidupan menyembuhkan kita semuanya. Nafas kehidupan kita tarik, lepaskan kembali. Tarik dengan kuat dan lama dalam, lepaskan lagi. Tarik nafas kuat-kuat, lepaskan lagi. Tarik nafas, hembuskan lagi. Tarik nafas, buang lagi. Tarik nafas kuat-kuat, lepaskan kembali. Nafas kehidupan, kita disembuhkan. Nafas kehidupan, kita sehat. Nafas kehidupan, kita sembuh. Nafas kehidupan, ini yang terakhir. Sekarang dengan cepat, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya kuat. Tarik nafas, hembuskan. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik dengan kuat, buang dengan kuat. Tarik dengan kuat, buang dengan kuat. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya sembuh. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya kuat. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya dipulihkan. Tarik nafas, buang lagi. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, tubuh alkali. Nafas kehidupan, saturasi penuh. Nafas kehidupan, saya sehat. Tarik kuat-kuat, lepaskan lagi. Tarik kuat-kuat, saturasi mentok. Tarik kuat-kuat, saturasi 100. Tarik kuat-kuat, tubuh alkali. Tarik kuat-kuat, kita sehat. Nafas kehidupan, sembuhkanku. Nafas kehidupan, pulihkanku. Terakhir, tarik nafas kuat-kuat, tarik sekuat mungkin.
Buang sekuat mungkin, buang habis, 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 tahan 70 detik. Kalau teman-teman tidak kuat, seberapa kuatnya, segera tarik nafas, lalu hitung sendiri 15-20 detik, terus bernafas pelan-pelan, sampai nanti ketemu lagi nafas relaksasi. Tapi yang kuat, silakan mencoba untuk sampai 70 detik kira-kira ya. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mencoba kemampuan paru-paru kami, dan melalui latihan ini kami membuat kemampuan paru-paru dan jantung dalam menarik oksigen, mengedarkannya, kemampuan untuk bertahan dalam kondisi hipoksia, membuat sel-sel pintu terbuka, dan nutrisi dialirkan dengan cepat. Sejenak kami seperti kekurangan oksigen, tapi kembali kami naik dengan cepat. Ya, persiapan. 5 detik lagi. Tanpa terasa. Tarik nafas kuat-kuat, tarik, 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 tahan 15-20 detik. Tiga detik lagi, lepaskan. Ya, mulai nafas relaksasi. Tadi saya yang 70 detik ini kayaknya ngitungnya stopwatch-nya terganggu, tapi ya kira-kira ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan, kalau tadi 70, kita mencoba untuk 80 detik dan 90 detik. Yang tidak kuat, sekali lagi jangan dipaksa. Kalau rasa fly atau ngeliang itu biasa, nggak masalah. Memang metode ini membuat fly ketika menahannya makin panjang. Kalau Anda coba tahan, ya nanti fly-nya kayak hilang sendiri. Tapi kalau Anda takut atau ragu-ragu, ya begitu kayak fly gitu, gliang gitu, tarik nafas aja. Ya, tarik nafas, 15-20 detik, kira-kira hitung sendiri. Karena ada metode yang 15 detik, ada yang 25 detik. Ya, si Tim Wim Hof, 15. Tapi di Indonesia ada yang ngajarin 25. Ya. Ya, kalau teman-teman waktu tahan nafas, lalu lepaskan, kan mulai bernafas ya. Saturasi masih turun, itu biasa, karena waktu kita tarik, oksigen baru ke paru-paru. Pindah ke jantung, diedarkan, nah sampai ke tangan itu butuh waktu jeda. Jadi misalnya setelah tarik, lalu lepaskan lagi, tarik, lepaskan, itu masih turun nggak apa-apa. Tapi nanti pasti segera naik waktu kita mulai masuk ke hitungan. Ya, jadi jangan khawatir kalau naiknya agak pelan. Tapi nanti makin lama makin cepat. Ya, begitu selesai, lalu narik nafas 15 kali yang pelan-pelan itu, nah itu di situ udah 100 lagi. Ya, kalau misalnya pas jeda begini belum 100, nggak apa-apa. Nanti begitu mulai tarik nafas hitungan, ya udah 100 lagi. Nanti makin lama, hanya tarik 5 kali, udah 100 lagi. Ya, kita lanjutkan 2 rit yang terakhir. Ya. Nah, persiapan, saya mulai hitung. Tarik nafas pelan-pelan. Lepaskan lagi. Tarik nafas pelan-pelan. Lepaskan lagi. Tarik nafas. Hembuskan lagi. Nafas kehidupan. Kita sehat. Nafas kehidupan. Kita kuat. Nafas kehidupan. Kita sehat. Nafas kehidupan. Kita dipulihkan. Nafas kehidupan, kita disembuhkan. Nafas kehidupan, kita dipulihkan. Nafas kehidupan, tubuh alkali. Tarik nafas kuat-kuat, hembuskan lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung. Buang lewat mulut. Satu kali lagi. Lepas.
lepaskan. Dengan kuat sekarang, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik dengan kuat, buang dengan kuat. Tarik lewat hidung, buat lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik nafas, buang lagi. Nafas kehidupan, kita sehat. Nafas kehidupan, kita kuat. Nafas kehidupan, kita sehat. Nafas kehidupan, kita sehat. Nafas kehidupan, kita sembuh. Nafas kehidupan, kita sembuh. Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, saturasi penuh. Tarik nafas, jantung kuat. Tarik nafas, paru-paru kuat. Tarik nafas, tubuh sehat. Tarik nafas, darah penuh oksigen. Tarik nafas, metabolisme hebat. Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, darah lancar. Tarik nafas, pembuluh darah terbuka. Tarik nafas, mengalir dengan hebat. Tarik nafas, oksigen penuh. Tarik nafas, saya sembuh. Tarik nafas, tubuh dipulihkan. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Terakhir, tarik nafas kuat-kuat. Tarik, tarik, tarik dengan kuat. Hembuskan lagi sampai habis, sampai habis, sampai habis, sampai habis. Tahan 80 detik. Terima kasih Tuhan, kalau kami diberi kekuatan, berapapun usia kami, untuk memperbaiki sel-sel tubuh kami. Regenerasi sel dengan cara yang alamiah, tanpa obat, tanpa doping, tanpa suplemen, tapi lewat mekanisme tubuh, yang lewat berlatih terbukti saturasi kami naik luar biasa, bahkan pentok 99 yang 2 digit dan 100 yang 3 digit. Tubuh pun menjadi alkali, pH kami di atas 7,3 bahkan sampai 7,5. Terima kasih Tuhan. Tetap tahan, masih beberapa 15 detik lagi. Bagi yang tidak kuat, silakan tarik nafas. Yang kuat, dilanjutkan. 10 detik lagi, kita tahan nafas. Kalau fly itu biasa, siap-siap. Tarik nafas, kuat-kuat, tarik. Tahan 15-20 detik. Kadang waktu tarik masih merasa fly karena ada jeda antara kita tarik sampai oksigen sampai ke otak atau ke jari kita, ya. Lepaskan, relaksasi, ya. Teman-teman boleh relaksasi dengan cara seperti tadi. Tarik nafas, tangan diangkat. Lepaskan, tangan diturunkan. Tarik nafas, tangan diangkat, dada terbuka, lalu lepas, tangan diturunkan kembali. Tarik nafas, tangan diangkat, dada terbuka, lepaskan lagi. Ya, itu boleh dilanjutkan beberapa kali sebelum kita mulai hitung 15 dan 30. Sebelum kita yang terakhir, mencoba untuk 90 detik. Silakan terus nafas relaksasi. Sementara saya berbicara, saya juga memperagakan nafas relaksasi. Kalau teman-teman buka mata boleh untuk melihat saya bernafas relaksasi. Kalau yang ikut Zoom atau melihat video, yang mendengarkan audio instruksi ini, ya pada masa antar rit ini, nafas relaksasi sebelum saya hitung kembali, ya, mulai dengan 15, 30, lalu tahan
90 detik. Yang tidak kuat jangan dipaksakan ya. Kita akan mulai. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan lagi. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan lagi. Tarik lewat hidung. Buang lewat mulut. Nafas kehidupan, saya dipulihkan. Nafas kehidupan, saya sembuh. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, sembuhkan saya. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas kehidupan, pulihkanku. Nafas kehidupan, sembuhkanku. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Ganti ritme cepat. Tarik nafas, lepaskan. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik kuat-kuat, buang kuat-kuat. Tarik kuat-kuat, buang kuat-kuat. Tarik kuat-kuat, buang juga kuat. Tarik sungguh-sungguh, buang sungguh-sungguh. Tarik nafas, buang lagi. Tarik oksigen, buang CO2. Tarik obat, buang penyakit. Tarik obat, saya sembuh. Nafas gratis, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya dipulihkan. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, tubuh alkali. Nafas dari Tuhan, saturasi penuh. Nafas dari Tuhan, paru-paru saya kuat. Nafas dari Tuhan, jantung saya kuat. Nafas dari Tuhan, darah mengalir cepat. Nafas dari Tuhan, darah penuh oksigen. Nafas dari Tuhan, regenerasi sel. Nafas dari Tuhan, tubuh diperbaiki. Nafas dari Tuhan, organ-organ dipulihkan. Nafas dari Tuhan, tubuh kesembuhan terjadi. Nafas dari Tuhan, sehat terjadi. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Terus bernafas, tubuh sehat. Terima kasih Tuhan, saya pulih. Tarik nafas, lepaskan lagi. Tarik nafas, lepaskan lagi. Tarik nafas, satu kali lagi. Buang lagi, persiapan. Tarik nafas dengan kuat. Tarik, 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 tarik. Sekuat mungkin. Buang sampai habis, buang, buang, buang. Sampai habis, buang. Tahan 90 detik. Tahan semampunya, tapi yang mau mencoba 90 detik, silahkan. Agak fly-fly sedikit, ditahan saja. Nanti begitu selesai, langsung relaksasi. Fly-nya atau pusingnya dengan cepat hilang. Hanya beberapa detik saja, tapi kalau sudah selesai, segera tarik nafas, relaksasi. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang luar biasa, mekanisme hipoksia yang ditemukan oleh Wim Hof, yang membuat Wim Hof dan kawan-kawan bisa pergi ke Himalaya, ke Kutub, hanya dengan celana kolor, tanpa baju, dan tidak kedinginan. Dan mereka bermain di salju, naik ke atas gunung, selama berhari-hari dengan pakaian biasa, bahkan hanya dengan celana saja, kaos tipis, tidak ada yang batuk, tidak ada yang pilek, staminanya luar biasa setelah dilatih dengan metode ini. Dan kami tidak perlu membuktikan dengan pergi ke Kutub, tapi kami mengalami tubuh kami segar, tubuh kami fit, tubuh kami sehat, kami merasa kesegaran, kami mudah tidur, saturasi kami rata-rata menjadi naik. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan paru-paru kami yang minggu demi minggu kami latih, menunjukkan kemampuan yang terus bertambah dengan beberapa tarik nafas,
dengan cepat kami bisa mencapai saturasi 99 ataupun 100. Dan hari demi hari, minggu demi minggu, kami mengalami, kami melihat sendiri tubuh kami yang terindikasi dari urin semakin alkali dalam kondisi ideal. Kami percaya ini akan membuat regenerasi sel dan kesehatan dalam tubuh kami terjadi. 5 detik lagi, persiapan. Tarik nafas kuat-kuat, sekuat mungkin, tarik, sekuat mungkin, tahan 15-20 detik dari sekarang. Lepaskan, ya kita selesai, tapi jangan buru-buru buka mata, karena kita baru saja menahan nafas cukup panjang, sampai 90 detik, ambil nafas relaksasi beberapa menit, ya. Boleh kalau masih tutup mata, maka telapak kaki digerak-gerakkan, tangan bisa digerak-gerakkan, jari-jari boleh seperti meremas-remas. Ya, kalau teman-teman fly itu biasa ya, sekali lagi kalau mengalami fly, geliang gitu, tarik nafas aja ya, terus kalau tarik pelan-pelan ya, tapi kalau yang kuat, udah fly, ditahan aja gitu, ya fly-nya hilang juga, ya, tapi kalau nggak kuat, segera tahan, tarik, tahan sebentar, ya sebenarnya nahannya tuh boleh 10-15 detik, bahkan sampai 20 detik, ya, yang setelah fly tadi, fly, tarik. Nah, nanti bisa dibedakannya begini. Waktu tarik 40 detik, ya. Kadang waktu tarik, tahan, justru saat itu fly. Kenapa? Sekali lagi, waktu tarik, oksigen baru di paru-paru. Ya, belum sampai ke otak. Maka kita nge-fly, butuh waktu, gitu. Tapi begitu nahannya nanti 90 detik, atau 100 detik, ya. Kadang nge-fly-nya itu, ya, waktu tahan tadi. Kenapa? Waktu tahan tadi, saturasi benar-benar paling bawah. Ya, turun-turun. Nah, kalau kita 6 rate, teman-teman mengamati saturasi, yang pertama mungkin turun sampai 90, yang kedua turun sampai 80, yang ketiga turun sampai 70, yang keempat mungkin dah turun sampai bisa 60. Bahkan beberapa orang turun sampai 50. Tergantung seberapa banyak cadangan oksigen di hemoglobin. Kan kita nahan nafas, nggak tarik, itu kan tahan ya. Tubuh pakai yang oksigen yang ada di hemoglobin kan dipakai sampai yang ada di darah, yang terukur di jari, kan tidak apa berkurang. Nah, lama-lama turun, tapi aku tarik nafas, gitu, nanti lama-lama naik turun lagi. Ya, sekarang kita selesai, sambil kenalin lagi nih, sekarang tambah yang datang. Ya, itu anak pertama, ya, lalu mantu. Ya. Jadi kita liburan sekeluarga, anak mantu juga hadir. Dekat-dekat ke sini ya. Selamat pagi. Pagi semuanya. Ya, salam sehat. Selamat beraktivitas karena ini masih hari kerja. Silakan bekerja, silakan melanjutkan. Kalau ada pertanyaan nanti di hari Sabtu, Minggu, Senin sesuai dengan jamnya workshop masing-masing ada waktu untuk menjawab pertanyaan ya. Kami akan breakfast sekeluarga, dan setelah itu kami akan ada foto sesi. Jadi dulu waktu menikah, miskin, nggak ada priwet. Jadi sekarang sudah menikah 32 tahun, kita akan afterwed. Bukan priwet, afterwed. Jadi kita akan foto sesi dengan kameramen profesional. Ya. Jadi nggak cuma kayak kemarin, narsis-narsis. Jadi kita akan foto keluarga setelah kita breakfast ya. Sampai jumpa dalam sesi workshop. Maaf hari ini kita nggak menjawabin pertanyaan ya. Ada sesi foto setelah breakfast. Terima kasih. Sampai jumpa Sabtu yang jamnya Sabtu, ada yang Minggu, ada yang Senin ya. Sabtu, Minggu, Senin. Tapi Senin pagi lagi kembali bersama-sama. Tapi ada WA group yang workshopnya Senin malam ya. Senin malam itu semuanya ikut. Nanti saya akan link, kasih link undangannya.
mengenai Senin malam itu kita bisa gabungkan semua grup. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Yeah.